Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Di sini saya ingin berbagi cerita. Di sini saya mempunyai sepasang burung perkutut, yaitu perkutut Bangkok, yang ditempatkan di satu tempat, yang saya satukan di dalam satu tempat atau satu kandang, yang pada awalnya tidak cocok atau tidak berjodoh, saya pisahkan lagi. Kemudian selang satu bulan saya gabungkan kembali dan alhamdulillah mereka sudah berjodoh. Kemudian saya beri tempat atau sarang untuk bertelur. Jadi sepasang perkutut Bangkok ini sudah ketemu kliknya. Dan pada akhirnya suatu saat saya lihat di dalam sangkar tersebut sudah ada telurnya. Telurnya ini ada dua. Ya, mudah-mudahan semuanya ini bisa menetas dan memberikan keturunan atau anakan dari sepasang perkutut Bangkok tersebut. Dan kalau yang perempuannya saya beli dari anakan juga, yaitu dari NST. Terus kalau yang lakinya ini dari Bangkok Ponorogo juga. Oke sahabat, demikian sekilas tentang perkutut Bangkok bertelur. Mudah-mudahan nanti akan saya update lagi jika telur tersebut sudah menetas. Oke sahabat, demikian video singkat tentang burung perkutut saya yang bertelur. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.